Berdasarkan data dari Satgas Pengendalian Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua, total kesembuhan pasien COVID-19 terus bertambah. Total orang yang sembuh per tanggal 3 Mei mencapai 60 orang dengan rincian 8 orang di Merauke, 21 orang di Kota Jayapura, 13 orang di Mimika, dan 10 orang di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya 3 orang di Sarmi, 2 orang di Kerom, 1 orang di Mamberamo Tengah, dan 2 orang di Jayawijaya. Jubir Satgas Pengendalian Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua, Silvanus Sumule, menjelaskan penanganan pasien sesuai dengan protokol kesehatan membuktikan jumlah kesembuhan terus meningkat. Sembuh, dengan demikian total pasien kita yang sembuh sudah menjadi 60 orang dengan rincian sebagai berikut. Pertama, 8 orang dari Kabupaten Merauke, 21 orang dari Kota Jayapura, 13 orang sembuh dari Kabupaten Mimika, 10 orang sembuh dari Kabupaten Jayapura, 3 orang sembuh dari Kabupaten Sarmi, 2 orang sembuh dari Kabupaten Kerom, 1 orang sembuh dari Kabupaten Mamberamo Tengah, dan 2 orang sembuh dari Kabupaten Jayawijaya. 60 orang sembuh itu menunjukkan kepada kita beberapa